Sekarang kita gambar makhluk lautnya ya. Pertama di sini kita bikin hiu putih dulu. Nah, pertama diikutin dulu lengkungannya ini buat badannya sampai ujung sama siripnya. Terus kalau sudah dari ujung sini sampai ekornya bikin garis lengkung, loncatin siripnya tapi jangan sampai ketutup ujungnya. Nah, kalau sudah bikin ekornya miring ke atas, miring ke bawah lebih kecil. Dah, ditutup, lengkung, ada sisa kecil. Nah, terus dalamnya kasih mulutnya depan sini ya, lengkung, lengkung, bikin giginya. Nah, dari sini bikin garis putus-putus, lewatin siripnya sampai ujung ekornya. Kasih insang itu 2, 3. Terus kasih matanya gelok-gelok miring. Jangan lupa hidung. Nah, kalau sudah sirip punggungnya yang besar. Terus ini sirip yang sebelah sananya lebih kecil, temin. Ini sirip belakangnya 1, yang depan 2 belakang. Nah, kalau sudah nanti masing-masing gambarnya di copycat di luarnya ya. Yang rapi, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Oke, yang kedua kita bikin orca. Nah, ini diikutin dulu siripnya dan ini bagian badannya. Nanti tempat shading-shadingnya setelah selesai gambar ya, nanti kakak tunjukin. Ikutin. Sekarang bikin ekornya. Dari sini gelombang ke bawah, ini juga gelombang ke bawah. Sudah ditutup, gelombang ke tengah, ini juga gelombang ke tengah. Nah, kalau sudah di atasnya ini copycat putus-putus. Sip. Sekarang di sini kita bikin pola badannya ya. Di sini bikin kayak huruf Z tapi jangan lancip ujungnya. Tapi kena siripnya. Terus dari sini ini kayak lanjut garisnya. Gelombang ke atas, ini sampai sini. Atas. Nah. Terus kasih sirip punggungnya. Sama di sini sirip satunya. Langsung itu ini enggak apa-apa. Nah, tinggal kasih yang corak kayak mata tapi bukan mata. Sini baru matanya. Ya, jadi di copycat lagi di luarnya. Sekarang yang ketiga ini ikan barakuda namanya. Sok diikutin dulu garis gelombangnya 1, 2. Dah, terus bikin mulutnya di atas ini lengkung, ini lengkung ke atas. Nah, ini ikan barakuda ini emang bagian mulut bawahnya lebih panjang ya. Sini gelombang, dari sini gelombang lagi sampai ujung. Nah, kasih deh giginya. Dan dibagi ke selengkung dan matanya di sini. Nah, ini buat bagian depannya. Sekarang ekornya dulu deh, miring ke bawah, miring ke atas, tutup garis selengkung. Nah, dah, tinggal kasih detailnya. Ini dibagi tengah-tengahnya. Terus sirip punggungnya gini, miring ke atas, lengkung, lengkung, lengkung. Nah, kasih detailnya, jangan lupa. Nah, sudah. Terus sirip punggung belakang dan sirip perut. Satu di depan, satu belakang lebih kecil, hitamin. Sirip belakangnya juga deh.
Nah, jangan lupa di copy cut lagi di luar. Oke, jadi sekarang yang terakhir ini bikin paus sperma ya. Nah, pertama diikutin dulu siripnya dan punggungnya. Oh iya, ini kakak pakai spidol biar kelihatan di video. Kalau kalian suka tekannya pensil ya. Sekarang dah, sekarang bikin mulutnya. Ini lurus ini tapi jangan baik siripnya. Lengkung ke depan, lengkung ke bawah. Nah, dari sini ke sini dihubungin garis agak melengkung, loncatin siripnya tapi jangan sampai kena. Dah, kasih ekornya deh dari sini, lengkung ke atas, sini lengkung ke bawah. Nah, ini tinggal tutup sama kayak ini ekornya ke mereka sama-sama paus ya. Gelombang, gelombang. Jangan lupa copy cat di atasnya putus-putus. Sip. Ini dibagi lagi tengah-tengahnya, kasih matanya dan sirip satunya. Nah, ini jangan lupa gigi ya. Tuh, ini lubang buat ngeluarin air. Dah, copy cut lagi di luarnya. Jadi sekarang untuk bagian shadingnya, untuk warnanya yang hijau ini shading, ini warna ya. Shadingnya di sini, tiga kali putus dekornya dan di siripnya. Nah, tadi diwarnain pakai warna abu-abu ini. Ini boleh kasih shiny dulu sini. Terus warnain ya sininya. Ini shading bagian perutnya. Nah, nanti ini warna perutnya putih. Nanti ada contoh kalau udah jadinya ya. Nah, untuk yang orca kita pakai hitam yang ini. Dan hitam yang agak hijau ini. Jadi untuk orcanya ini bagian yang warna hitam nanti. Nah, ini hitam semua nih, hitam semua ya. Terus hitam yang agak hijau ini buat warna sisanya. Ini shiny, warnain shiny, warnain bawahnya shading dari abu-abu. Nanti boleh di pause ya buat lihat detailnya. Nah, ibarat kuda ini tidak perlu diwarnain karena kebanyakan shadingnya. Nih, hitamnya agak coklat, hitamnya agak hijau lagi. Sini, terus abu-abu tua. Nah, perutnya pakai yang abu-abu muda, kita kasih sisiknya, bikin aja silang-silang. Nah, udah jadi si barakudanya mah. Gini aja warnanya ya. Buat yang paus ini pakai warna hitam shadingnya. Di sini, sini, sini. Nah, sebelum kalian warnain, blend dulu pakai abu-abu tua. Tambah sisik-sisik kecilnya di mana aja sini, baru warnain pakai warna coklat yang ini ya. Kasih shiny dulu dan warnain deh sampai sini, sampai setengah ya. Terus shading bawahnya coklat muda. Nah, ini gak usah diwarnain, cepat. Gitu. So, jadi ini shading,
ini hasil yang sudah jadinya ya. Jadi boleh di pause atau screenshot dulu, terus ini warnanya jadinya. Oke, kalau sudah, sok kita gunting sekarang ya.